dari anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, disiapkan dulu untuk alat tulisnya, untuk yang ada sampah di bawahnya bisa diambil, nanti bisa dibuang ke tempat sampah sebelum setelah pembelajaran kita selesai. Sudah bersih semua? Sudah, Bu. Ya, ibu pula ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak untuk kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, sehat semua ya. Sehat, Bu. Ya, baik, sebelum kita memulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mbak Ana untuk memimpin doa. Ya, baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Periode pertengahan itu menggambarkan kondisi kemunduran
dunia Islam, Bu. Ya. Yang kedua ada periode pertengahan, yaitu menggambarkan tentang kemunduran dunia Islam. Dan yang terakhir ada periode modern. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Yes. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Ya, untuk yang periode modern ini menggambarkan tentang kebangkitan dunia Islam gitu. Nah, untuk yang pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang munculnya pembaharuan Islam. Dan untuk pertemuan yang ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern itu. Kita lanjut ya. Ya, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Dan yang kedua, siswa dapat menganalisis tokoh-tokoh perkembangan peradaban Islam pada masa modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Terus di sini Ibu ada gambar tiga tokoh. Kalian bisa menganalisis dari ketiga tokoh ini. Ada yang tahu tiga tokoh ini berasal dari negara mana? Saya, Bu. Ya. India, Mesir, dan Turki. India, Mesir, dan Turki. Yang lain? Ada yang mau menjawab? Enggak, Bu. Yang lain mencoba menjawab dulu. Bu. Ya, silakan. Persia, Mesir, Turki. Ya, Persia, Mesir, Turki. Kita kunci dulu ya jawabannya. Nanti kita klarifikasi di akhir. Terus untuk nama-nama dari ketiga tokoh ini, siapa yang tahu? Yang pertama dulu, yang paling kanan. Saya, Bu. Ya, silakan. Syekh Waliullah. Syekh Waliullah. Yang lain, yang kanan siapa namanya? Bu, Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan. Selanjutnya yang kedua, siapa nama tokoh tersebut? Sayyid Ahmad Khan. Ya, yang lain? Muhammad Ali Pasha. Ya. Ya. Terus untuk yang ketiga, tokoh ketiga, namanya siapa? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Yang lain? Muhammad Abdu. Muhammad Abdu. Jamaluddin Al-Afghani. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya teman-teman ya. Ya, Bu. Terus kita lanjut untuk siapa sih tokoh-tokoh yang ada di sini? Kalian bisa tahu di sini. Ya. Jadi tokoh tersebut adalah Syekh Waliullah. Iya. Bisa minta tolong untuk Mbak Tina bisa dibacakan untuk yang paragraf atas saja. Syekh Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari tahun 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Ya, jadi Syekh Waliullah ini adalah seorang guru ya. Terus lanjut untuk Mbak Dina, silahkan baca paragraf 2 sama. Syekh Waliullah juga pernah menulis ketika wafat beliau banyak meniarkan karya-karya beliau di antaranya yang sangat terkenal berjudul Hujjatullah Al-Baligh dan Al-Hamamain. Pemikiran dari Syekh Waliullah adalah perlunya penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuannya penerjemah ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pemikiran dari Syekh Waliullah ini yaitu ada perlunya penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing. Nah, untuk Syekh Waliullah ini pertama kali menjelaskan kepada bangsa Delhi karena dia mengajar di kota Delhi ini ya. Terus itu bahasanya itu memakai bahasa Persia.
Delhi kurang bisa memahami bahasa Persia tersebut, terus makanya beliau mengajarkan memakai bahasa daerahnya yaitu bahasa Urdu. Lanjut yang kedua, siapa namanya? Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan ini periodenya yaitu 1817 sampai 1898. Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah yang pertama yaitu pengunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang sedang mengikuti perkembangan Syed Ahmad Khan turun kemudian. Nah, jadi pada zaman periode Syed Ahmad Khan ini masyarakatnya itu belum mengenal tentang teknologi atau sains. Jadi mereka masih memakai yang tradisional. Terus yang kedua, Islam adalah agama yang berpatokan yaitu adalah kesetaraan antara hukum alam sebagai ciptaan. Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. Terus yang ketiga, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid atau hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Jadi saya tambahkan ini mendorong umat Islam untuk memiliki sikap yang mencerminkan semangat berpikir seperti itu, tidak memiliki sifat yang taklid atau hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya seperti itu. Nah, terus yang keempat, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Muhammadan Anglo-Oriental College atau MAOC yang terletak di Aligarh. Nah, jadi Syekh Syed Ahmad Khan ini juga dia memiliki pendidikan yaitu membangun sekolah untuk masyarakat di Delhi seperti itu. Lanjut yang terakhir yaitu ada Muhammad Iqbal. Nah, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Muhammad Iqbal. 1876 sampai 1938. Berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister MA. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. Dua tahun kemudian Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman inilah Iqbal memperoleh gelar Dr. PhD dalam bidang tasawuf. Pemikiran-pemikirannya antara lain sebagai berikut. Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu Iqbal tetap terbuka. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis dalam syairnya yang mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebutuhan dan kebuntuan atau kemudian dalam berpikir. Jadi Muhammad Iqbal ini sangat pintar sekali ya. Jadi beliau sudah memiliki gelar MA atau magister itu tadi. Terus beliau masuk Universitas Cambridge pada tahun 1905. Kemudian mempelajari tentang filsafat seperti itu. Dan beliau memperoleh gelar PhD. Lanjut. Alhamdulillah. Ya. Yeah.
jadi dari sekian tadi adakah dari kalian yang masih dibingungkan? Ada yang pertanyaan? Tidak, belum ada ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang di depan tadi, apakah kalian sudah memiliki jawabannya? Tadi yang beberapa tokoh tadi. Yang ini. Ya, jadi mereka bertiga ini berasal dari mana saja? Ya, mereka jadi ketiga tokoh tersebut berasal dari India. Dan yang pertama itu bernama Syekh Waliullah. Yang kedua bernama Syekh Ahmad. Terus yang ketiga Muhammad. Ya baik, di sini ibu ada sedikit tugas, tapi ini menjadi PR aja. Dan jangan lupa di pertemuan berikutnya nanti bisa dibawa untuk tugasnya dan kita koreksi bersama-sama ya. Ya bu. Baik, udah dapat tugas semua? Sudah bu. Kebanyakan bu tugasnya. Kebanyakan? Ya gak apa-apa kan buat PR, nanti bisa dikerjakan pada saat senggang seperti ini. Ya, jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Itu tadi bu, tentang tokoh-tokoh itu pembaruan Islam itu bu, dari masa ke masa itu kan ada pembaruannya, enggak kayak gitu-gitu aja, dari tradisional menjadi ke modern, nah itu kan pembaruan itu. Iya, yeah, betul. Dari yang lain ada yang bisa menyimpulkan? Tokoh-tokoh pada masa modern itu berasal dari India. Iya, yeah, betul. Ya, udah? Iya. Iya, baik. Ibu lebih simpulkan lagi ya? Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita bisa belajar tentang tokoh-tokoh baru Islam pada masa modern dari India yang terdapat tiga tokoh di sini ya. Nah untuk masa-masa itu ada terdapat pembaruan yang berbeda-beda seperti yang sudah dikatakan Mbak Rema tadi, untuk tradisional bisa ke modern yang awalnya tidak mau menerima tentang produk dari barat dan yang akhir bisa sampai membangun pendidikan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran minggu berikutnya kita akan belajar tentang pembaharu Islam di masa modern, tapi kita belajarnya dari Mesir seperti itu. Yang khusus. Iya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum ibu akhiri. Cukup ya. Jangan lupa nanti untuk tugas-tugasnya bisa dikerjakan semua. Tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Jangan lupa sarapan dan semangat. Kalau kerja sama boleh nggak bu? Boleh, tapi harus nanti kalau dari ibu bertanya ke Mbak Retno bisa menjawab ya. Ya bu. Okay. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mbak Retno bisa memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Bismillah.